Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan leg kedua babak ke-16 besar Liga Champions 2023-2024 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 beserta daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan leg kedua babak ke-16 besar selanjutnya. Berikut hasil pertandingan leg kedua babak ke-16 besar Liga Champions 2023-2024 hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Barcelona menang 3-1 versus Napoli. Dengan hasil tersebut, Barcelona melaju ke babak 8 besar dengan keunggulan agregat 4-2 dari Napoli. Arsenal menang versus FC Porto melalui adu tendangan penalti. Dengan hasil tersebut, Arsenal melaju ke babak 8 besar. Berikut daftar top scorer sementara Liga Champions 2023-2024. Kylian Mbappe, Harry Kane dan Erling Haaland berada di peringkat 3 besar setelah ketiganya sama-sama telah mencetak 6 gol. Daftar top assist sementara Liga Champions 2023-2024. Wenderson Galeno dari FC Porto, Jude Bellingham dari Real Madrid, dan Bukayo Saka dari Arsenal menempati peringkat 3 besar dengan sama-sama mengoleksi 4 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Champions 2023-2024. Jan Sommer dari Inter Milan dan Alex Remiro dari Real Sociedad menempati peringkat 2 besar dengan sama-sama mengoleksi 4 clean sheet. Berikut jadwal leg kedua babak ke-16 besar Liga Champions 2023-2024 hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund akan menghadapi PSV Eindhoven. Pada leg pertama yang berlangsung di markas PSV Eindhoven, Borussia Dortmund bermain imbang dengan skor 1-1. Dan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Atletico Madrid akan menghadapi Inter Milan. Pada leg pertama yang berlangsung di markas Inter Milan, Atletico Madrid kalah dengan skor 1-0. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.